ya. Kita coba berjuang ya, ya. Tolak damai dengan Farhad Abbas, Hotman Paris. Lanjut proses hukum. Perseteruan Farhad Abbas dan Hotman Paris yang semakin menarik untuk selalu diikuti. Farhad Abbas sempat memberikan sinyal ingin berdamai dengan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Sinyal itu ditunjukkan Farhad Abbas melalui akun Instagram pribadinya. Pada Selasa 16 September 2019, dalam unggahannya Farhad Abbas menyebut ada kemungkinan jika musuh menjadi sahabat. Tampaknya Farhad Abbas melayangkan sindiran kepada rivalnya, Hotman Paris Hutapea. Dijelaskan Farhad Abbas bahwa rivalnya ini sudah dikenal predikatnya internasional. Namun ia tidak menjelaskan siapa sosok yang disindir kali ini. Tak hanya itu, dalam keterangan videonya Farhad Abbas menuliskan, musuh bisa menjadi sahabat lantaran tidak ada hal yang tidak mungkin untuk terjadi. Ungkapan itu seolah mengatakan ia memberikan sinyal damai untuk rivalnya. Ungkapan itu muncul setelah keduanya terlibat saling sindir melalui akun pribadi masing-masing. Kedua pengacara tersebut saling melayangkan sindiran setelah Farhad Abbas dibantu rekannya Andar Sitomorang melaporkan Hotman Paris ke kepolisian atas kasus dugaan penyebaran konten video Wikwik. Merasa disindir, Hotman Paris langsung angkat bicara mengenai isu advokat Farhad Abbas yang berkemungkinan meminta damai. Bila mana isu Farhad Abbas minta damai benar adanya, maka Hotman Paris dengan tegas akan menolaknya. Pernyataan itu disampaikan langsung melalui Instagram pribadi Hotman Paris, Hotman Paris Official, pada Jumat 4 Oktober 2019. Hotman Paris membagikan cuplikan video berita yang membawa soal perseteruannya dengan Farhad Abbas. Sang pengacara kondang ini terlihat menolak mentah-mentah jika Farhad Abbas benar ingin meminta damai. Dengan tegas ia menyatakan tidak ingin memaafkan Farhad Abbas dan pengacara Andar Sitomorang. Hotman Paris berkukuh dengan sikapnya, melaporkan balik Farhad Abbas dan Andar Sitomorang atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Damai? What? Siapa lu? Doaku satu, jangan pernah temu orang seperti kamu dan satu lagi temanmu yang Batak yang aku gak ngerti omongannya. Hukum harus berjalan dan tidak ada maaf bagimu berdua. Selama bulan Agustus buat tuduhan sadis tentang video Wikwik, mana hasilnya? Sekarang giliranku lanjut proses hukum, tegas Hotman Paris Hutapea. Lalu bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa komen ya terkait hal ini dan juga like, tentunya subscribe. Terima kasih telah menonton.